Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, dibukakan beribu pintu rezeki yang lainnya. Sahabat semua, saat ini saya membuat tali ayam atau tali ini ya, kaki ayam ya. Nah, saya sediakan beberapa benang. Jadi benangnya ini saya sedia, ini adalah benang sol sepatu ya, orang sini bilangnya bujir. Ini saya sediakan benang 6 ya, 6 helai seperti ini. Ini seperti ini 6. Oke, 6 ya. Oke. Yang 2 saya ikat dulu di sini. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang 4 saya bagi 2 seperti ini. Lalu kita ikatkan di sini. Caranya setelah dibagi 2 sama panjang, kita masukkan ke sini. Seperti ini. Ini kita ambil ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kita buat lagi. Kita ikat lagi. Sama, lakukan hal yang sama. Kita bagi 2 sama panjang. Seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan lagi ke sini seperti ini dan ditarik. Oke, lagi seperti ini. Dan ini bisa mau 6 mau 7 silahkan, mau berapapun bisa. Itu tinggal berapa ukuran besarnya. Karena ini untuk kaki ayam hutan, kakinya kecil-kecil ya, cukup 6 saja, 6 helai, kemudian diatur sedemikian rupa. Ini posisinya bebas. Ini. Ini sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini sudah ada 6 benang. Seperti ini. Ini kita lepas benang yang ini, maksudnya dilepas dari tambatan, kemudian kita ikatkan seperti ini. Nah, mengikatnya langsung di sini aja ya. Ini ada apa namanya, bekas ballpoint ya, isi ballpoint. Saya ikatkan di sini seperti ini, dan ini nggak usah panjang-panjang, disesuaikan aja. Kalau ininya panjang sih dibagi 2 lagi, karena ini kok tidak panjang, maka saya buat seperti ini. Ukuran benang sol sepatunya pendek-pendek ya, nggak ada sama, nggak ada 1 meter, jadi saya buat seperti ini saja. Nah, kalau sudah kita ikatkan seperti ini, mengikatnya seperti ini, pakai simpul mati saja. Ini simpul mati ya, seperti ini. Oke, ini sudah selesai, sudah diikat di sini. Kemudian ini yang 2 ini seperti ini yang panjang. Yang panjang ini kita pegang, lalu kita ikatkan ke benang yang di sebelahnya. Seperti ini searah jarum jam ya. Oke, kita ikat seperti ini.
Sudah. Kemudian sebelahnya lagi. Seperti ini. Terus sampai sesuai ukuran yang diinginkan. Seperti ini. Ya, terus lakukan hal yang sama. Seperti ini terus. Nah, ini sisanya ini bisa diikutkan diikat di sini ya, di dalam biar nanti terrajut oleh benangnya. Seperti ini. Putar lagi. Nah, untuk ukurannya atau apa namanya? Panjangnya ini lingkarannya ini nanti tergantung sahabat semua mau berapa panjang, mau 1 cm mau 2 cm itu tergantung ya. Kalau saya akan saya coba ya kurang lebihnya 2 cm gitu. 2 cm itu terlalu panjang sih, 1 cm juga udah cukup. Seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, ini alternatif pembuatan tali tambat kaki ayam ya. Tidak harus beli, kita cukup sediakan benang sol sepatu seperti ini. Ini sisanya tadi bisa kita keluarkan lagi di sini biar terajut oleh benang yang kita ikat. Seperti ini. Oke, kita ikat lagi sebelahnya. Nah, setelah dirasa cukup seperti ini bentuknya. Nih, setelah dirasa cukup panjangnya kurang lebihnya 1 cm ya. Seperti ini atau 2 cm mau 3 cm juga nggak apa-apa. Saya buat panjang sekitar segini ya. Jadi bentuk simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambatkan lagi di sini, kita anyam. Kita anyam seperti ini. Oke, nah, caranya menganyam ini kita bagi. Ini kan ada empat nih, yang pendek tadi kan ada empat. Nah, kita tarik seperti ini, lalu kita bagi tiga seperti ini. Kemudian yang ini kita bagi tiga dua ya. Yang pinggir tiga, yang tengah dua seperti ini. Sama ya. Oke. Lalu kita ikat ke sini. Kita buat simpul seperti ini. Masukkan lagi ke bawah. Masukkan ke atas yang pinggir, masukkan lagi ke tengah. Ke atas. Kita anyam seperti ini. Ya. Tarik.
tarik, kita masukkan lagi ke sini, masukkan ke bawah sini, ini ke atas, ke bawah, ya, ke atas lagi, yang tengah, yang pinggir ke atas, yang tengah ke bawah, seperti ini terus, ya, nampak ya, seperti ini, yang pinggir ke bawah, naik ke atas, naik ke atas. Kita ukur di sini. Nah, karena diameter kaki ayam hutan itu kecil seperti ini, kita masukkan ke tengah saja seperti ini. Biar bukan di simbol tapi dimasukin ke tengah seperti ini. Ini dari pinggir masukin ke bawah. Langsung disimpul di sini seperti ini. Oke. Nah, bentuknya seperti ini, terus kita anyam seperti ini, disilang, silang lagi, dianyam seperti ini. Ke bawah, anyam lagi, terus sampai ujung habis. Ini ujungnya kita tetesin lem biar tidak mudah lepas, karena kalau diikat nanti terlalu besar nggak bisa masuk ya. Kita tetesin lem aja seperti ini. Sangat kuat. Oke. Nah, kalau sudah dilem kayak gini, tinggal kita masukkan sini. Ini bentuknya, kepalanya, ya, bentuknya seperti ini. Dan nanti ini ujungnya kita masukkan ke sini. Oke, ini udah dilem. Kita lepas kayak gini, nih, kayak gini ya. Baru kita masukkan ke sini. Ini, seperti ini. Nah, dan akhirnya jadi tali tambat ayam, kaki ayam. Ini, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi, ujungnya biar rapi. Dan nanti ada semacam ini buat di pengaitnya ya, tanpa menggunakan yang lain. Nanti kalau kita menyambung dan sebagainya, tinggal kita ikat di sini seperti ini. Ini udah.
jadi seperti ini. Ini dipotong. Lalu dilem lagi. Tesin lem power ya. Nah, kayak gini. Biar simpulnya kuat. Ini untuk sambungan nanti ujungnya, yang ini untuk kaki. Seperti ini. Jadi ini kaki ayam misalnya seperti ini. Oke. Cukup mudah kan? Cukup mudah dan kuat. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.